Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel YouTube aku, Indie Vlog. Video kali ini aku mau masak daun ubi jalar atau bahasa Jawanya godong long. Bahasa Jawane godong long. Aku campur dengan udang kering. Udang kecil-kecil gini, kalau bahasa Jawa ini kurang cilik-cilik ini lagi. Bawang putih, bawang merah, dan cabai rawit. Oke, pertama-tama panaskan wajan, masukkan minyak goreng. Jalar atau godong long selain untuk sayur juga untuk menghilangkan batuk. Kalau batuk makan itu daun ubi jalar, batuknya bisa reda. Oke, masukkan bawang merah, bawang putih, dan cabai. Masukkan udang kering yang kecil-kecil ini. Kalau nggak ada udang, pakai terasi juga bisa atau saus tiram juga bisa, sesuai selera masing-masing. Tapi aku suka pakai udang kering seperti ini. Aku rendam dengan air sebentar. Oseng kangkung pakai udang juga bisa, karena hari ini majikanku mau makan ini daun ubi jalar. So aku masakin satu oseng seperti ini aja, sederhana tapi rasanya enak juga. Tambahkan sedikit garam. Setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Sedikit gula. Sendok setengah kayak gula sedikit.